Baik kawan-kawan, di sini saya mau menunjukkan pohon durian duri hitam milik saya yang sudah berumur 2 tahun. Di sini saya mau menunjukkan buah susulan duri hitam. Di sini kemarin saya sudah panen durian duri hitam. Nah, ini saya kembali duriannya berbuah lagi. Di sini ada sekitar 11 butir dari buah susulan. Di sini saya perawatan hanya menggunakan pupuk organik. Dan penyemprotan fungisidanya dan insektisida juga jarang, cuma rutin penyiraman aja. Di sini buahnya sudah sebesar kepala bayi lah, sudah lumayan nih. Mungkin nanti bulan Oktober mungkin bisa panen. Ini saya tanam di belakang rumah ya, di daerah Pekalongan. MDBL sekitar 20, dataran rendah. Pohonnya ini sehat, cuman kemarin banyak yang pada rontok daunnya, tapi ini sudah mulai trubus baru lagi sih, sudah mulai trubus. Mungkin karena cuaca terlalu panas, di sini sudah hampir 2 bulan tidak pernah hujan. Ini buahnya kalau duri hitam itu bagus, bulat-bulat bentuknya. Kalau musangking itu lebih kelonjong. Kalau duri hitam bagus, bulatnya bagus. Perawatannya juga lebih mudah kalau duri hitam. Ini pohon durian duri hitam saya ini jarang saya pruning karena kesibukan, jadi ya udah kering, pada ada yang kering tapi kering dengan sendirinya tuh, ranting-rantingnya yang kecil-kecil kering sendiri. Dulu saya tanam ukuran 3 meter. Perawatan cuma seadanya saja, cuma menggunakan pupuk kandang kambing setiap 3 bulan.